Assalamualaikum. Saya Ahmad Taqiyuddin, merupakan student ISAP UiTM Perlis. Saya memilih untuk melanjutkan pelajaran di ISAP UiTM Perlis setelah menilai corak pembelajaran yang disediakan di sini. Di sini, silibus yang diajar adalah bertepatan dengan kehendak industri. Saya memberi pandangan atas dasar pengalaman kerja saya yang hampir 15 tahun di industri. Di ISAP, para pensyarah membimbing kami melalui gaya pemikiran yang kritis dan holistik sehingga saya dapat aplikasikan ilmu yang diperolehi ke dalam kerjaya saya. Sebagai contoh, kami diajar bagaimana kaedah membuat keputusan berdasarkan real case di dalam industri. Saya juga melihat ramai gaduan di aset UiTM Perlis memegang jawatan yang penting di sektor awam ataupun swasta. Ini membuktikan keluaran aset UiTM Perlis adalah keluaran kumpulan pasaran yang betul-betul unggul. Bagi saya, pembelajaran separuh masa ini merupakan suatu kaedah yang terbaik buat warga yang berjaya. Dengan pembelajaran separuh masa, kita dapat tambah add-on value pada diri kita. Jom kita layari di www.accept.edu.my demi masa depan yang lebih cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Hawari Abdul Jamil dan saya sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia di ISAP Perlis. Saya memilih ISAP Perlis kerana ianya berdekatan dengan kediaman saya. Khusus yang ditawarkan ini sangat relevan dengan apa jua bidang pekerjaan kerana ia mempunyai pakej yang cukup lengkap untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam bidang pengurusan sumber manusia. Dan apa yang menarik tentang kursus ini, para pelajar didedahkan dengan proses pembelajaran yang dapat membina keyakinan diri dan juga semangat berpasukan, tidak kira peringkat umur dan juga latar belakang. Dan saya berharap para pelajar yang mengikuti kursus ini dapat mempraktikkan apa yang kita pelajari dalam bidang kejayaan masing-masing. Dan saya merasakan pembelajaran separuh masa ini quite challenging bagi saya kerana saya seorang wanita berkejaya. Tapi proses ini mengajar saya untuk lebih sistematik dalam pengurusan masa saya khususnya. Terima kasih.